biar orang ramai datang ke gerai saya tu. Ini asyik-asyik orang datang pergi ke gerai Zah sebelah tu. Ha, sakit pula hati saya tu. Sampaikan gerai saya seorang dua je datang. Orang penuh kedai dia je. Datuk melagak pula tu tu. Benda ini senang saja. Kalau anda, Atok boleh buat kan? Betul ke Tok? Ah, Tok kena buat lebih-lebih sikit ya Tok. Biar semua orang-orang tu datang ke gerai saya. Ah, biar gerai dia tu kosong. Kalau boleh biar tutup Tok. Boleh. Ha, ini. Ini air aku dah jampi. Kau bawa balik ke rumah, kau campur dengan air kencing kau. Kemudian kau masukkan ke dalam periuk tempat masakan kau. Betul ke tu? Betul. Eh, aku tambah lagi. Ramai orang dah percaya. Tapi kau kena berani menanggung akibatnya nanti. Ha. Jangan kau salahkan Atuk pula, tu. Malam kelam, tangis hujan, ratib hiba pengharapan ku rintikkan. Kerinduan, keterangan, keterangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang Aizal fikirkan tu? Saya terfikir saya ni macam nyusah kentuk je. Saya duduk dekat sini. Aizal, dah berapa kali tu bagi tahu? Jangan difikirkan benda-benda tu. Kita manusia ni memang disuruh tolong-menolong sesama kita. Ezra tengah susah sekarang ni. Jadi tu tolonglah. Lagipun rezeki ni Allah Ta'ala yang bagi, Zan. Taklah, Tok. Saya rasa macam saya ni menyibuk je dari duduk. Yalah. Saya kawan luar. Macam ni lah, Zan. Tok tak mahu nak paksa Ezra buat kerja yang Ezra tak mahu nak buat. Nanti kerja tu jadi tak ikhlas. Sabarlah, Yus. Setiap orang ada bahagian dia masing-masing. Ini dah berbau, Datuk Adi. Saya risau, Datuk Adi. Bawa bersabar dulu, ya. Izinkan Tok tengok maknya, ya. Badaria. Wa mucha badaria. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gregor. Gregor. Aku rumah sak. Orang ramai. Gregor. Aku rumah sak. Orang ramai datang. Makan. Gregor. Ramai pula pelanggan dia. Mandiram dia lagi lebih baik daripada mandiram aku. Ha? Jangan main-main. Aku akan jumpa lagi pomo ni. Mandiram lebih kuat dari dia. Duit aku, barang aku dah habis ni. Kau pomo jangan tipu aku. Assalamualaikum, Kak Badar. Waalaikumsalam.
Kenapa ni? Jauh je menungnya. Janganlah macam tu. Nanti tak masuklah rezeki. Tak ada apa-apalah. Ramai pula pelanggan kau hari ni, ya? Alhamdulillah. Rezeki Allah Ta'ala. Yalah. Orang dah pandai masak. Macam itulah ramailah pelanggan masuk makan. Alah, Kak Badar. Pelanggan kita ni semua orang yang sama je. Nanti kalau dia dah muak, dah jemur dengan masakan saya, dia pergilah ke kedai Kak Badar pula, ya. Jangan risaulah. Tak adalah. Ramai tu. Saya layan pelanggan saya juga. Yalah. Kalau bercakap tu cuba jangan menyakitkan hati aku. Ha? Kau belum tahu aku siapa lagi. Cuba bomo tu buat kau tak nganga. Kalau macam ini, barulah lebar senyum aku setiap masa. Balik modal, untung berganda, dapat tebus barang. Kalau tidak sebelum ni, lauk-lauk kelongkang semua. Hai, Mak. Seronok nampak. Banyak ke dapat, Mak? Iyalah. Hari ni aja kan, Mak untung RM1,020. Ha? Hei. Kalau tidak sebelum ni kan, RM50 pun payah nak dapat. Sekarang ni, terbeliaklah mata Cik Zah kau tu tengok Mak. Kalau tidak, dia seorang je nak kaya. Ha, padahlah dengan muka dia. Ismah, tak baik cakap macam tu, Mak. Rezeki kan Tuhan yang bagi. Kalau sikit, sikitlah kita dapat. Kalau banyak, banyaklah kita dapat, Mak. Kau ni cakap apa ni, ha? Baru belajar agama sikit, kau dah pandai-pandai nak nasihatkan Mak? Nak bagi Mak naik angin, naik darah aja. Eh, kau tahu tak? Kita mencari rezeki dekat gerai tu. Kau tahu? Sekolah kau, pelajaran kau, yuran kau, pakaian kau, makan minum kau, semua duit gerai tu. Kau jangan dah pandai-pandai nak bising-bising dengan Mak. Mak, Yus bukannya nak bising, Mak. Tapi tak baik Mak cakap macam tu, Mak. Kan Cik Zah tu pun nak cari rezeki juga. Alah, dulu bolehlah dia nak berlagak dengan Mak. Sekarang ni, padah dengan muka dia. Korban cinta kerana... Datang ni, saya nak minta tambah lagi tu. Hei, apa awak tak puas lagi ke? Puas tu. Kalau boleh, biarlah dapat lebih lagi. Biar semua pelanggan-pelanggan tu terus datang ke kedai saya. Jadi, apa awak nak Atok tolong? Saya nak Tok buat biar kedai Zah sebelah tu kosong dan terus tutup. Jadi, semua pelanggan tu terus datang ke kedai saya. Biar dia rasa macam mana saya rasa dulu masa pelanggan tak ada tu. Asyik orang pergi ke kedai dia aje. Jadi, geramlah saya. Saya sanggup bayar berapa itu untuk cakap. Janji pelaris saya kuat. Yus, sekejap. Yus tahu tak? Kalau Mak Yus ni ada pakai benda apa-apa ataupun dia ada simpan benda apa-apa? Setahu saya tak ada tu. Tapi cara dia nak pergi ni susah sangat. Macam ada benda yang tak bagi dia pergi. Tapi kalau tak ada, tak apalah. Mungkin dah bahagian dia macam ni agaknya. Tapi kalau ada, senang sikit kita nak menolong dia. Entahlah Tok Adi. Benda-benda macam ni saya tak tahu sangat sebab saya duduk kat sekolah pondok tu. Kalau ada pun, mungkin Mak saya pakai pelaris untuk lariskan kedai dia.
dia pakai pelagi siapa? Tu yang saya tak tahu tu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Sebab mak selalu cakap pasal nak lakukan kedai dia. Mungkin ada agaknya tu. Tak apalah. Biar Tok tanya dengan maknya. Badariah. Badariah ada letak benda apa-apa tak dekat kedai Badariah tu? Kalau ada, bagitahulah dengan saya. Saya nak tolong Badariah ni. Jangan kacau! Lari aku! Lari aku! Jangan kacau, lari aku! Lari! 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 Lari aku! Ya Allah. Yus, mari kita pergi dekat kedai Mak Yus tu ya.